cerita. Ha, kau tak tahu, dia memang dari dulu nak sangat anak lelaki kan? Habis itu, akak kau dah tak mampu nak beranak lagi. Itulah pasalnya. Alamak, Tanta, sebelum kejadian dia dah bagi wasiat dah. Kita mana tahu. Mak, orang ni kalau dalam 100 hari, dia boleh rasa tahu dia nak pergi. Lepas tu mungkin dia cerita dengan kawan-kawan terdekat dia. Ha, tu dia cakap Abah Halim. Kita mana tahu. Macam orang kata apa? Buang terbiat. Entahlah, tak tahulah aku. Mak bukan apa tu. Sebabkan dia orang tu, mak tengok nasib dia orang tu sendiri kan. Makan pun cukup-cukup dia nak beranak. Ini pula nak membela anak orang pula. Kau rasa? Habis Kak Long cakap apa? Cakap apa dia? Gila tu kan. Ada otak tapi tak boleh pakai. Itu kalau dia dengar cakap mak dulu ni, nikah dengan orang kaya, dia senang hidup dia. Dia nak juga. Cakap si Alim tu, dia gila ke si Alim tu? Sumpah! Kau tahu tak macam mana susahnya ayah nak cari RM50 ni? Ya lagi Kak Mariam tu kan. Padan muka kau orang lelaki bini. Cepat angkat tangan. Angkat! Ayah! Ayah! Mariam tak salah. Malik yang ambil duit tu. Apa kau cakap ni Malik? Ayah tak percaya. Memang Malik yang ambil. Malik suruh dalam beg tu. Bang, kenapa abang mengaku dengan mak dengan ayah abang yang ambil? Abang sebenarnya tak nak Mariam kena pukul. Habis tu siapa yang ambil? Abang pun tak tahu. Mesti Marinan. Tak elok tuduh Mariam. Dosa. Kesian abang. Tak apa. Abang tak kisah. Abang sayang Yam. Mariam pun sayang abang. Aku dah